What's up? Gamers. So guys, jadi kemarin gue menemukan sebuah rahasia bersama temen gue Edgar Bros, bahwa ada yang namanya dungeon rahasia atau secret dungeon, dan aku yakin banyak dari kalian pasti yang nggak tahu atau melewatkan dungeon ini guys. Namanya Archhaven ya. Gimana sih cara dapetkannya? Gue akan ceritakan sedikit ya, karena kemarin gue grinding sama temen gue, kemudian dapet sebuah wejangan ya, dapat sebuah info bahwa ada sebuah dungeon rahasia. Kemudian kita cari di namanya Pumpkin Pastures. Ya, gue akan perlihatkan kepada kalian hasil rekaman gue kemarin. Oke guys, jadi kemarin ya, itu tempatnya ada di sebuah kapal ya. Gue nggak tahu sih, soalnya setiap kita main Minecraft Dungeon ya, kita setiap masuk ke sebuah map atau sebuah stage itu selalu berubah mapnya. Walaupun kalian masuk di Pumpkin Pastures, itu belum karuan sama dengan dungeon atau map yang gue mainin ya. Tapi yang pasti clue-nya itu ada di sebuah kapal guys. Nah, di sebuah kapal yang di sini, gue nggak tahu kalau kalian di map kalian mungkin menemukan di kapal yang lain, tapi pastinya kalian coba jelajah kapal satu persatu ya. Kalian jelajah setiap spot-spot dan kalian akan menemukan sebuah kapal kecil. Nah, kapal kecilnya di sini guys. Kalau tempat gue di sini guys ya, kayak di sebuah map kecil. Nah, caranya gini guys, kalau kalian pingin lebih efisien ya, gue saranin kalian main lebih dari 2 orang ya. Jadi kalian main sendiri-sendiri, kemudian kalian cari sendiri-sendiri. Nah, kalau kalian sudah salah satu menemukan itu, salah satu dari kalian menemukan kapal ini yang ada pintunya dan kalian bisa masuk, baru kalian bergabung ke teman kalian yang menemukan kapal yang ada pintunya. Gitu ya, kalau saran gue seperti itu sih. Nah, kalau kalian sudah masuk ke dalam sini ya, ini nanti ada map guys. Di sini guys mapnya guys. Bentar. Ini guys mapnya guys ya. New location. Nah, kalian harus ngambil map ini. Ini adalah map Archhaven. Kalau setelah kalian mendapatkan map ini, kalian akan bisa masuk ke namanya stage Archhaven ya. Kurang lebih seperti itu siklusnya. Jadi kapal, kemudian kalian harus menemukan spot-spot kapal tertentu, dan di dalam kapal itu ada yang namanya map Archhaven ya. Semoga kalian bisa menemukan guys. Oke, kita akan coba di Archhaven seperti apa ya model stage-nya. Kita akan coba bersama-sama karena power gue 27 dan ini difficulty paling susah juga 27. Kita akan sikat Archhaven, baby. Oke, kita berada di Archhaven. Ternyata kita menggunakan ini guys, kapal kecil tadi guys. Oke, let's go man. Kayaknya agak susah nih, guys. Kok susah nih tempatnya nih guys. Gak apa-apa, kita hati-hati guys ya. Ya, gue gak tahu di sini kita akan lawan siapa. Karena biasanya kalau main ada intronya, di sini gak ada intronya sama sekali guys soalnya. Ingat ya, ingat, ikuti jalan yang salah guys. Karena di jalan yang salah di situ ada secret ya. Ada secret. Kita bisa lihat di sini ada secret found 3 ya. Berarti ada 3 rahasia di sini guys. Ada 3. Ini gue akan belajar untuk menghemat peluru ya. Karena amunisi panah itu sangat penting banget di sini guys. Oh, gue mendapatkan ini guys. Cuma satu doang sih di sini secretnya. Bukan secret sih, chest biasa ya. Enggak ada apa-apa di sini. Wow. Wah, kita kena prank nih. Di sini enggak ada apa-apa, guys. Enggak ada apa-apa di sini ya, enggak ada apa-apa. Jadi kalau yang secret yang kuning ini itu muncul kalau kalian dekatin secretnya ya. Kalian dekatin spotnya baru dia muncul petinya. Kalau enggak dia enggak muncul, guys. Nyebelinnya itu sih. Kita hajar nih. Hajar terus. Oke. Okay. Gue berharap di sini gue juga dapetin equipment yang bagus sih ya. Karena ini kan secret dungeon. Harusnya ada sesuatu yang spesial sih daripada dungeon yang lain. Under the cover of the darkness. Wow. Wow. Kita disuruh menguak kegelapan di sini, guys. Gacor. Gacor terus. Wah, penyihirnya kurang ajar nih. Hah? Minta gue sikat dulu nih. Oke. Lah ini gue suruh kemana sih? Oh, di sini ada sesuatu nih, bentar. Oh, ini dia.
Oh, find all spells. Kita baru find satu nih, guys. Lumayan, guys. Kita nih main di difficulty yang paling susah. Jadi, harusnya kita mendapatkan sesuatu yang menarik ya. Dan gue juga kemarin ngobrol-ngobrol sama temen gue. Ini game tuh kalau kalian sudah tamat ya, kalian bisa menambahkan difficulty kalian. Jadi di atas difficulty yang paling susah ini ada lagi, guys. Jadi kalau kalian merasa ini game gampang, jangan nilai dulu, guys. Ya ini game masih panjang nih ya. Tapi bagi kalian yang suka game seperti ini sih, kalau nggak suka game yang grinding gini mah cepet bosen, gue jamin. Tapi kalau kalian suka game yang grinding-grinding gini, gue jamin kalian bakal nolep banget nih main ini, guys. Sikat loh ya. Gue punya sulit sakti nih ya. Sulit beracun ini. Bisa ada skeleton di sini, kayaknya sudah gue sikat tadi. Oh, karena ini mungkin malam ya, guys. Kalau malam kan di Minecraft kan musuhnya jadi banyak. Bentar, gue harus lewat. Ya ampun, ini masih ada. Masih ada musuhnya di sini. Oh, gue tahu, guys, dungeon ini tuh dungeon apa. Ini kan dungeon rahasia dari Pumpkin Pasturer, dimana di Pumpkin Pasturer tuh ada beberapa kapal. Nah, di sini tuh seperti kayak cerita lanjutan di Pumpkin Pasturer gitu loh, guys. Dari Pumpkin Pasturer lanjut ke sini ceritanya, guys. Kan di sini kita kayak tempatnya sejenis Pumpkin Pasturer gitu ya, model-modelnya. Ini di sini kita kayak menyelamatkan desa yang masih ada di sini sih. Mungkin ya. Explore the cave. Oke. Kita disuruh masuk cave gua. Sikat dong, sikat. Ada sesuatu di sini. Bentar. Oh, kesukaan keluarga nih, guys. Kesukaan keluarga nih. Hancur terus. Wah, ini apa namanya? Mage-nya yang bisa ngeluarin es itu memang nyebelin sih itu. Serius. Gua sikat lu. Find another exit. Oke. Sikat terus. Oke. Hajar terus, bleh, hajar terus. Oke. Wah, ada shun lagi nih. Oh, enggak ada shun. Biasanya kalau ada gerbangnya ketutup tuh ada shun, guys. Hajar nih. Bedos lu. Buka pintu enggak? Gue sikat semua nih. Wah, ini aja nih. Loh, ini doang. Serius loh. What? Enggak ada raja, guys, di secret dungeon. Terus gunanya buat apa? Ini gue tadi difficulty paling susah loh, guys. Arch Heaven, guys. Kayak story tambahan mungkin dari Pumpkin Pasturer. Oh, kita punya horn. Ya, gue cuma gini doang, guys. Ternyata di Arch Heaven, guys. Wow. What is this? You stumble upon an outpost used by an art illegal and his red band of ill-willing boat leaker. Surely stealing his secret plan and grabbing his ill-gotten loot which set him back considerably. Berarti kita di sini untuk mendapatkan spells 3 tadi, guys. Terus habis itu kita lari. Mungkin ya, menurut gue di sini itu kita kayak akan membuka story yang lain sih menurut gue, guys. Oke, guys, kita aja dari gue untuk hari ini ya. Secret dungeon bernama Arch Heaven ya, yang ternyata cuma gitu doang, mengambil 3 spell doang. Gue nggak tahu apakah mungkin dari secret dungeon ini dikumpulkan akan membuka the real secret dungeon yang sejati, guys. Ya, gue nggak tahu. Oke, semoga dengan video ini kalian bisa tahu namanya Arch Heaven. Dan I hope you enjoy this video. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, dan like, share ke teman-teman kalian, dan pastikan teman-teman kalian tahu tentang Minecraft Dungeon. Ya, gitu aja dari gue. Dan I'll see you guys on my next video. Bye-bye.